Penyebab kematian prajurit TNI Angkatan Udara Prada Muhammad Indra Wijaya akhirnya terungkap. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Prada Indra mengalami kekerasan hingga mengakibatkan organ dalamnya rusak. Terkait kematian Prada Indra, sebanyak 4 prajurit yang merupakan seniornya kini ditahan. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara atau Kadispen AU, Marsma Indan Gilang Buldansyah menerangkan, pihak RSUD Tangerang sudah menyerahkan hasil autopsi jenazah pada Kamis 1 Desember lalu. Setelah penyerahan dokumen, pihak keluarga yang diwakili pengacara melakukan pertemuan dengan Danpom Koopsud 3. Berdasarkan autopsi, Prada Indra dinyatakan meninggal dunia karena kekerasan. Padahal sebelumnya, pihak Komando Operasi Udara atau Koopsud 3 menyatakan pada keluarga bahwa Prada Indra meninggal karena dehidrasi berat saat futsal. Prada Indra ternyata menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh 4 seniornya. Kekerasan itu membuat Indra mengalami kerusakan pada bagian limpa. Ada 4 orang yang ditahan dan jadi tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Prada SL, Prada MS, Pratu DD, dan Pratu BG. Keempat tersangka saat ini telah ditahan di Pom Koosud 3 Biak, Papua. Selain Prada Indra, para tersangka juga menganiaya 6 prajurit lainnya yang merupakan teman satu angkatan Prada Indra. Motif penganiayaan adalah pembinaan disiplin dari senior kepada junior. Sebelumnya, pihak keluarga sempat percaya dengan keterangan yang disampaikan oleh TNI Angkatan Udara sebelum melihat jenazah Indra secara langsung. Saat tiba di rumah duka, kondisi jenazah Prada Indra ternyata penuh luka lebam hingga darah yang bercucuran. Hal ini tentu berbeda dengan klaim yang menyebut Prada Indra mengalami dehidrasi berat. Kini 4 tersangka tersebut terancam kurungan penjara selama 15 tahun. Kedinginan liang lahat secara simbolis dan menghasilkan tabur bunga dimohon inspektur upacara dan wakil keluarga menempatkan diri. Jadi, ya siap. Ayah bapak. Demikian informasi kali ini dalam Tribun News Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.